Okay, testing mic. Baik. Nampak sekali kereta ni kan. Dah tahu dah jenama apa. Ha. Berlatar belakangkan menara berkembar Petronas eh. TRX ada? Tak ada, tak ada TRX. Ha. Jadi inilah dia 5 series eh. Semua model. Ini adalah i5 e-drive 40. Kemudian ni adalah i5 juga tapi yang versi M, yang betul-betul M punya M60 lah. Ha. Okay. 21 inci. Okay. Jangan pergi letak WD-40 pula. Ha. Itu nak menempah namanya tu. Ha. Ha. Okay. Cantik warna dia. Ha. Dia ada logo biru di sekeliling ni, bermakna electrified lah. Yang ni bersantai saja, mencuci mata. Yang ni adalah normal 5 series lah, yang versi petrol punya. Ha. Ni bawa betul ada splitter, front splitter carbon fiber and performance punya. Ha, dan ada i emblem dekat situ. Okay. Oh silap. Ini bukan i5 M60, ni i5 biasa juga, cuma ditambah dengan body kit lah, spoiler dan juga ada diffuser eh. Cuba anda bagi tahu dekat mana lampu reverse dia. Sama di sini. Tidak sama sekali. Lampu reverse dia dekat mana? Lampu reverse dia dekat bawah tu. Ha, akan nyala warna putih lah untuk indicate reverse. Ha, jadi nak kena tengok-tengok jugalah lampu reverse tu kan. Ini 5 series yang biasa, normal 5 series, Y20i M Sport G60. Ha. Mungkin boleh ambil gambar sikit lah. For Tuesday, it's going to be a Farox. So if anything, you can edit and come down. Yeah, that was the idea. Yeah, that's what we say, Monday. Dia macam compress sikit, dia macam sempit sikit. Cuma kena memanjang ke dalam lah untuk nak simpan luggage ataupun barang-barang banyak semua. Ini kira cantik juga sebab ada logo 5. Kita tengok. Oh, bahang. Sebab kereta ni seharian di atas, di bawah matahari eh. Ha, ni biar. Ha, okey.
sama saja. Sekarang dia punya design language pun lebih pada screen bersambung dengan infotainment system dengan meter, dengan pattern steering macam ni, ada M Sport punya ni train semua. Okay. Ah, bawah dia tulis start engine stop. Kalau i5 dia start stop saja. Ah. Ini bahagian driver eh. Pandangan untuk driver macam biasalah. Touch punya ni semua, ambient light run sampai ke sini. Dan okay, audio system pakai Harman Kardon. Tapi i5 dia pakai Bowers & Wilkins. Pendapat peribadi lebih menggemari brand Bowers & Wilkins lah daripada segi audio system, daripada Harman Kardon. But Harman Kardon ni taklah teruk sangat. Kalau dia teruk, kenapa dia letak kat BMW kan? Alright. Dan kita tengok dia tak ada sunroof. Okay lah, Malaysia ni tak perlu sunroof pun. Okay, ni pandangan belakang. Dia punya seat. Baik, ini bahagian belakang eh. Tak boleh tutup pintu sebab panas bahang dalam kereta. Ni pandangan daripada passenger belakang lah. Depan ni ada satu USB-C untuk charging dan USB-C untuk charging. Dan dua sini pun ada USB charging. Sini pun tak ada control aircon. Dan kira okey lah. Rasanya ada lah sebab ada ni. Ada screen. Okay. Luas satu genggam setengah boleh dapat. Untuk kaki. Okay, ni mungkin seat ni kalah ke belakang sikit kan. Tapi still dapat lah satu genggam. Kalau seat ni ke depan, boleh luas lagi ni. Dan di sini ada pun ada aircon juga. Aircon van. Baik, apakah pendapat? Kalau anda nak beli BMW 5 Series ni, i5 ataupun normal 5 Series biasa, boleh contact nombor di bawah. Okay. Tapi nak beli model lain pun tak ada masalah. 3 Series ke, ataupun X3 ke, tak kisah. Okay. Sebenarnya penat sikit ni. Tadi baru lepas selesai driving experience lah. Jadi kalau anda nak beli, boleh contact lah. Kita memberikan pandangan pertama. Pandangan pertama yang agak menarik sebab kita buat di dalam satu event yang agak menarik sebenarnya, driving experience ni. Okay. Kalau nak merasa sendiri dengan i5 ni, bolehlah ke showroom eh, BMW Millennium Web, KL Nord lah. Trusted lah, kita recommend pada anda. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jumpa video seterusnya.